Kwetiau goreng daging sapi. Yuk, kita diuwek-uwek-uwek-uwek. Halo, selamat malam Minggu. Jumpa lagi dengan aku Dian Setiawati di Sabtu malam Minggu. Malam Mingguku kali ini agak berbeda, soalnya biasanya di hari-hari biasanya jam-jam segini aku itu sibuk masak. Tapi karena ini hari Sabtu Minggu, kebiasaan di keluarga ini kalau Sabtu Minggu itu makannya beli terus dibawa pulang ke rumah gitu. Jadi hari ini aku nggak masak, terus dapat jatah makan dari majikanku dibeliin di luar. Nah, sebelumnya yang karena itu tonton terus videoku sampai habis ya. Aku mau makan apa hari ini? Malam ini tonton videonya sampai habis. Like, komen, share, subscribe. Hari ini menuku ini kwetiau goreng daging sapi. Nah, kalau orang Indonesia itu nggak makan sambel itu nggak enak ya. Jadi selalu tak kasih tak sambel. Ah, hilang sambel botolan kayak gini. Sambel ini sambal sasa botolan. Pokoknya selera Indonesia itu selalu pakai sambal. Aku mau makan mie kwetiau daging sapi. Ini ke daging sapi ya teman-teman. Yuk, kita diuwek-uwek-uwek-uwek. Ini kwetiau ini enak. Ini namanya apa? Hoven. Kok hoven? Ya hoven. Ini ada banyak dagingnya. Ini nih kalau di sini bilangnya hoven. Hoven, mie hoven. Nah, ini tak ulet-ulet pakai sambal. Jadi ada cambahnya, ada wijennya. Ini sebenarnya terlalu banyak minyak. Aku kan sebenarnya aku jarang makan yang berminyak, tapi karena ya ini apa? Ini enak lah, pokoknya ini rasanya enak. Ini tak coba dulu ya, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini kita makan hongfen, kalau di Indo namanya kwetiau goreng daging sapi. Ini minyak kenyal, agak besar-besar, terus kenyal. Rasanya gurih, rempah-rempahnya berasa. Tapi sayangnya memang banyak minyak. Terus ini daging sapi, daging sapi itu favorit. Dagingnya empuk banget, jadi nggak alot sama sekali, enak. Aku suka memang kalau dibeliin makanan yang kayak gini daripada makan yang kayak gini daripada makan sing apa bebek terus
angsa kayak gitu bosen. Suka sebenarnya dulu awal-awal di sini tuh aku suka, tapi sekarang udah bosen. Jadi enak sing makan kayak gini. Terus tadi dapat minum. Ini susu dele, tapi rasanya seger banget. Rasanya itu creamy, terus tawar, tapi dari susu dele enak banget. Jadi aman ya, ini nggak ada gulanya. Yuk, kita lanjutin makan lagi. Nah, sekian dulu makan malamnya udah selesai. Terima kasih udah tonton sampai habis. Terima kasih udah nemenin aku makan. Jaga kesehatannya, jaga imunitas. Terus karena di Indonesia sekarang juga lagi musim hujan. Di sini masa pancaroba dari perubahan musim dingin ke musim dari musim kemarau ke musim dingin. Karena itu harus tetap dijaga imunitas, harus semangat. Terus jangan lupa like, komen, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.